Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali malam ini kita bertemu lagi. Nah, saya baru hari ini kembali menjadi moderator Bapak Ibu sekalian. Ada yang kangen gak nih ya sama saya? Boleh terisi live chat? Kalau nggak ada ya udah nggak usah terisi live chat, nggak apa-apa juga. Saya senang sekali bisa menemani Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan punya topik yang lain daripada yang lain. Karena inginnya memang setiap Jumat itu kita punya topik yang menyentuh topik keluarga, menyentuh topik yang juga agak sedikit sensitif, yaitu tentang kesehatan mental. Ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Relief, ada Mbak Prita Maharani. Kemudian juga dari Groom, ada Erin Mutiara, yang nanti akan bersama-sama kita ngobrol bareng-bareng. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol bareng-bareng, saya akan kembali mengingatkan kita semua bahwa Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal yang baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tim guru berbagi, Google for Education, Revo, Google Educators Group Indonesia. Juga banyak teman-teman yang mendukung misalnya dengan menjadi narasumber, juga mungkin mewajibkan siswa atau orang tuanya atau gurunya untuk menonton webinar-webinar ini, karena lo sudah merasakan atau tahu bahwa ini manfaatnya baik sekali, dan juga membantu untuk menyebarkannya ke network yang semakin luas. Teman-teman ini seperti yang terlihat di layar, juga banyak teman-teman dan komunitas lainnya. Kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu sekalian punya organisasi yang ingin mendukung penyebaran webinar ini dengan senang hati, biasanya itu di akhir ada sebuah form yang bisa diisi, atau nanti bisa tulis di live chat, kita akan berikan link ke formnya, oke? Post pertanyaan Anda di live chat, dan Anda dapat menonton kembali rekaman video ini. Semua rekaman video webinar yang live ini terekam di channel YouTube-nya Revo Indonesia. Bisa di search, bisa juga dilihat playlistnya. Jangan lewatkan video live seru dan playlist rekaman kami di YouTube @RevoIndonesia. Ajukan pertanyaan Anda dan bagikan cerita Anda di grup Facebook kami. Untuk para guru-guru yang hadir di sini, ingin bercerita atau ingin membagi pengalaman tentang strategi mengajar di era yang baru, boleh ikut sebuah grup baru yang kami buat di bit.ly/strategi-masa-depan-baru. Ini khusus buat guru-guru yang di situ kita akan bicara tentang kemampuan mengajar di era yang baru, ya, new teaching skills, ya. Jadi pasti seru banget. Jangan lupa bagikan pengalaman Anda di @RevoIndonesia, baik di Facebook maupun di Instagram. Kemudian cek update di website Guru Berbagi, guruberbagi.kemdikbud.go.id, karena mereka selalu menayangkan update-update terbaru untuk webinar-webinar ini. Jadi biasanya mereka yang duluan ya menayangkan. Jadi untuk Senin depan biasanya mereka akan tayangkan Sabtu atau Minggu gitu ya. Makanya selalu lihat update-nya di Guru Berbagi, di sosial media kami juga. Oke, saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan memulai pembicaraan yang asik ini dengan Relief dan Groom, yaitu tips menjaga kesehatan mental keluarga di masa pandemi. Pada tanggal 3 Juli 2020, hari Jumat, pukul 18.30 sampai 19.30 WIB, dengan Mbak Prita dan Mbak Erin Mutiara. Oke, saya akan mulai dengan perkenalan dulu sebelum nanti masuk ke pertanyaan dan perbincangan kita. Oke, mungkin kita mulai dengan Mbak Prita dulu nih. Mbak Prita boleh cerita sedikit nggak? Mbak Prita tuh mewakili Relief, terus kemudian apa profesinya? Terus Mbak Prita mungkin latar belakangnya apa? Boleh cerita sedikit, Mbak? Oke, perkenalkan saya Prita Maharani, saya psikolog klinis, saya expertise di bidang family counseling, kemudian remaja kasusnya, kemudian ada yang tentang seksologi, monggo. Kemudian kalau di Relief sendiri juga kami banyak banget aplikasi, salah satunya adalah Relief Meditasi. Sekarang ini lagi kita gencar banget yang namanya Relief Meditasi for tenaga kesehatan. Di situ ada yang namanya tenang di rumah, benar. Jadi kita ada voucher kalau misalkan ada yang berminat untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Yang, ya namanya lagi pandemi gini kan ya, aduh stres, kemudian under pressure, wow semangat. Saya sendiri pun sampai diberikan aplikasi untuk saya sendiri supaya enggak kacau ketika menghadapi klien. Kebetulan klien Relief dari sesi teks maupun sesi telepon juga lagi loadnya lagi banyak gitu loh. Jadi sebenarnya Relief ini tidak hanya fokus di konseling. Konseling pun kita ada dua macam nih, kita ada teks dengan ada sesi telepon. Mungkin kan ada tuh beberapa klien yang enggak nyaman dengan sesi telepon, itu bisa aja by teks kayak gitu. Jadi gitu sih. Okay. Jadi selain hanya selain konseling, kita juga ada Relief meditasi, dan jangan khawatir, kita juga ada Relief for company.
Oke. Jadi kasusnya relief itu nggak hanya sebatas tentang kesehatan mental di rumah atau keluarga dan sebagainya, tapi bahkan seorang karyawan pun atau perusahaan yang membutuhkan relief, kita juga bisa bantu. Oke, okay. Wah ini mantap banget nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya Mbak Prita. Oke. Dalam apa ya, khusus untuk kesehatan mental keluarga di masa pandemi ini. Oke, okay. Sebelum itu kita ngobrol juga dengan Ibu Erin Mutiara. Ibu atau Mbak atau panggil gimana ya? Erin Mutiara aja langsung ya. Supaya boleh, langsung aja dikirin. Panggil Erin. Oke deh. Erin boleh perkenalan diri sedikit? Ya, halo. Selamat malam Bapak dan Ibu yang mungkin minggu kemarin ikut acara Revo juga. Kita ngomongin soal komunikasi dengan remaja. Masih ingat mungkin ya dengan saya, mudah-mudahan. Saya Erin dari Fame Consultant. Nah, Fame Consultant ini juga sebuah HR consultant dan juga biro psikologi. Biasanya memang kami bergeraknya di offline dan juga online. Nah, kami punya baby baru nih. Ini baru dirilis satu bulan ini, namanya Groom. Groom ini juga untuk menjawab tantangan dan juga kebutuhan dari konseling online. Jadi di Groom nanti Bapak Ibu ataupun anggota keluarga yang memerlukan juga bisa mencari, ada event-event, ada webinar, ada konseling, semuanya untuk mendukung kesehatan mental kita bersama. Begitu. Oke, mantap. Baik, nah sekarang sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol, aku mau sharing dulu nih. Jadi kan ketika kita mau bicara tentang kesehatan mental, aku sempat cari-cari juga nih, wah mau ngomong apa ya tentang kesehatan mental, dan aku ternyata menemukan sesuatu yang menarik. Jadi Bapak-Ibu sekalian nih, mungkin mungkin juga pernah melihat, belum pernah melihat, saya sih belum pernah melihat, jadi baru pertama kali ini melihat. Saya ingin sharing bahwa di sini tuh ada sebuah resources yang menurut saya baik banget untuk kita semua terkait mental health. Bentar ya. Saya sharing, saya akan share tab saya. Sebentar, tabnya. Oke, bentar. Stop screen. Kemudian saya akan sharing lagi. Oke. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu juga bagaimana mencari resources ini. Jadi saya kan juga bukan setiap manusia punya kelemahan. Jadi kelemahan saya tidak maha tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya ingin mencari apa-apa, biasanya saya tinggal ketik aja keywordnya. Jadi saya ingin mencari Google COVID-19 resources. Ya, saya ingin menunjukkan aja cara mencarinya gimana dan supaya bisa berguna ya. Jadi Google itu rupanya punya resources yang bisa kita gunakan untuk di dalam masa pandemi ini. Dan seperti kita tahu ya ada banyak area yang terkena dampak dari pandemi ini. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya perusahaan, bukan hanya mungkin kafe-kafe, tapi banyak sekali dampaknya. Nah, salah satunya tentunya adalah dampak kesehatan mental ya. Ini rupanya sudah terbuka belum? Kalau belum terbuka, saya akan ganti layarnya lagi. Tunggu stop. Dan saya akan share lagi. Bentar. Chrome tab-nya. Oke. Baik. Jadi di resources ini resources internasional Bapak-Ibu sekalian. Saya cuma mau kasih lihat aja, especially yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi di sini ada, jadi Bapak-Ibu bisa lihat ya, sambil saya scroll ke bawah, ada resources for financial relief, kemudian juga ada tentang business, buat business and non-profit. Saya scroll ke bawah, ini untuk educators ya, ini kita sering bahas kok di sesi-sesi kita yang webinar untuk guru dan student. Kemudian ini ada resources buat well-being, namanya well-being ya, resources for your well-being. Di sini dia melink kita ke misalnya video-video YouTube yang bicara tentang mental health and wellness. Ada hashtagnya at home with me. Terus kemudian dia juga ada aplikasi apps to stay well at home. Ya, jadi aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa membantu kita, dan juga ada yang ini buat Amerika ya, ini kan internasional. Nah, kalau kita mau cari yang khusus buat Indonesia, walaupun saya mau kasih lihat yang YouTube-nya ini ya, karena dia ada YouTube yang hashtagnya at home with me, itu bisa kita gunakan untuk kita cari video-video yang tadi bagaimana kita mungkin memperhatikan mental health kita, well-being kita, dan lain-lain. Saya akan buka resources yang untuk Indonesia ya, Google COVID-19 Resources Indonesia. Okay. Karena di sini spesifik di Indonesia, dan kemudian di sini, di sini mana tadi yang ini ya.
Dan saya ingin meng-highlight tentang tadi, mungkin yang sangat, nih Bapak-Ibu sekalian, kesejahteraan Anda. Jadi kalau yang Indonesia punya, dia akan langsung melink kita juga ke websitenya HIMSI, ya, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan di situ nanti ada resources banyak lagi, bacaan, video-video. Ini buat baik untuk guru juga, guru mau guru biasa ataupun guru BK, juga buat orang tua, karena di sini kan kita bicaranya tadi temanya agak besar, kesehatan mental untuk keluarga. Juga ada juga yang ini yang saya mau kasih lihat, aplikasi untuk membantu Anda untuk hidup seimbang. Nah, si Google itu merekomendasikan beberapa aplikasi ya di Google Play Store-nya. Salah satunya adalah Relief, ya. Nanti makanya Relief ada di sini karena kita memang akan ngobrol-ngobrol dengan Relief hari ini. Dan okay. Saya cuma mau kasih lihat itu aja sebagai apa ya? Sebagai tambahan pengetahuan buat kita semua. Kemudian saya akan memulai pertanyaan saya yang pertama. Jadi ini kan Mbak Prita sama Erin ini dua-duanya nih apa ya, praktisi psikolog di masa pandemi ini tentunya banyak sekali isu mental health. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama-tama, ini mental health atau kesehatan mental itu apa sih ya? Mungkin itu apa ya, apa phrase itu kayaknya sering disebut-sebut, tapi seringkali kita nggak sadar bahwa itu mungkin mencakup kehidupan kita juga. Gitu. Kita merasa itu jauh sekali dari kita. Boleh, mungkin yang pertama sharing, boleh Erin dulu. Apa itu mental health? Mental health ya. Mental health itu kan kesehatan mental yang memang sama seperti kesehatan fisik, sebetulnya semua orang perlu memperhatikan kesehatan mentalnya juga nih, Pep. Ini yang seringkali memang masih jadi momok ataupun dihindari oleh orang gitu. Karena orang seringkali, apalagi di Indonesia gitu ya, mengaitkan kesehatan mental atau ketidaksehatan mental, sakit mental dengan sakit jiwa, dengan gila gitu ya, yang masih jadi momok. Nah, padahal ya sama seperti penyakit fisik, penyakit mental pun sangat mungkin menderita, menyerang gitu ya, menyerang orang-orang yang tadinya sehat, kena stres, kena pandemi, kena situasi yang tidak pasti seperti ini, ya sangat mungkin kesehatan mentalnya jadi terganggu. Nah, ini macam-macam sekali, sama seperti penyakit fisik juga, penyakit mental pun macam-macam banget, mulai dari yang ringan, sampai yang parah dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Jadi buat kita semua mungkin kesadaran akan kesehatan mental kita, akan level stresnya kita itu yang bisa menjadi ukuran atau bisa menolong kita untuk relate. Sebetulnya nggak jauh-jauh banget kok. Ya, jangan dipikir kalau kita lagi terganggu kesehatan mentalnya itu kita langsung kayak orang gila, itu tuh yang kayak di jalan-jalan, yang suka telanjang atau apa. Orang-orang kalau dibilang sakit mental, suka pikirannya langsung ke situ, gitu ya. Padahal enggak juga. Kita khawatir sekali, sampai enggak berani keluar rumah misalnya dalam situasi seperti ini. Atau kita punya kekhawatiran akan keselamatan anggota keluarga kita. Atau kita punya kecemasan-kecemasan yang lain. Itu pun sebetulnya sudah gangguan terhadap kesehatan mental kita yang kalau kita nggak sadari ya bisa punya konsekuensi macam-macam, bisa bertambah-tambah kan, berkembang tanpa kita sadari. Ya itu dia, makanya kan karena kita punya apa ya, prejudice ya, punya persepsi sebelum kita mengerti lebih lanjut tentang kesehatan mental, kita tuh sering berpikir bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang terpisah dari kita gitu sebagai orang normal gitu. Padahal semua orang normal ya, kita punya kesehatan mental, kesehatan fisik juga gitu ya. Jadi hal-hal yang nyambung sebetulnya. Okay. Mbak Prita mungkin mau menambahkan? Kita masih bicara definisi mental health. Iya, soalnya kalau masalah kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu benar yang dikatakan stigma masyarakat Indonesia itu masih benar. Alah, ke psikologi ngapain, kamu gila ya pasti. Pasti seperti itu gitu. Padahal sebenarnya untuk orang yang berani untuk speak up atau aware terhadap kesehatan mental itu, sorry, masih sedikit sebenarnya. Banyak seperti itu, karena itu tadi loh stigma. Ketika orang datang ke psikolog, mereka bilang, ngapain kita datang ke psikolog gitu. Aduh, kamu kurang ibadah, kamu kurang ini, kamu kurang syukur dan sebagainya.
seperti itu. Iya, bahkan okay. Even dalam sebuah keluarga sendiri, bukan hanya kalau misalkan udah anakmu seperti ini dibawa ke psikolog aja, ini ngapain, kayak aku sebagai orang tua aja nggak becus ngurus anak. Iya betul. Sebenarnya akan seperti itu gitu loh. Dan ketika orang datang ke kita nih, ketemu dengan psikolog, psikolog keluarga, even itu di relief, mereka tuh terkadang kelihatannya oke, saya minta dibantu, tapi kenyataannya no, big no. Karena mereka cenderung untuk mempertahankan persepsi, enggak, saya dulu dari orang tua saya dididik seperti ini tuh saya jadi kok gitu. Jadi kan kurang peka terhadap ya generasi-generasi ini kan berbeda-beda gitu. Pemahamannya juga ya nggak bisa disamakan antara generasi kakek nenek dengan generasi sekarang, gitu aja sih. Benar-benar kurang banget, walaupun sebenarnya informasi tentang kesehatan mental itu booming, tapi ya itu tadi loh, stigmanya tetap itu masih aja banyak. Ya. Betul. Ya. Banyak informasi-informasi yang masih kacau gitu ya di antara penyebabnya kesehatan mental ini. Ya, itu cenderung menjadikan self-diagnose. Okay. Jadi bagus juga ya kita membuat sesi-sesi seperti ini supaya hopefully dengan harapannya bahwa semakin banyak orang mendengar, semakin sering mendengar juga nempel gitu ya di otak kita semua bahwa yang namanya kesehatan mental itu yang adalah bagian dari kita yang harus kita jaga. Betul. Juga sama seperti kita olahraga misalnya untuk menjaga kesehatan fisik. Sesimpel itu ya hubungannya dengan kita gitu. Okay. Baik. Nah sekarang, ini kan lagi masa pandemi, ya banyak sekali tantangan kita hadapi ya, especially sebagai khususnya sebagai keluarga, di dalam keluarga itu ya biasanya kan ada orang tua, ada anak, mungkin juga ada orang tuanya orang tua gitu ya, jadi kakek nenek, atau ada helpers, ada asisten rumah tangga, dan lain-lain. Dengan sekarang kondisi pandemi di mana kita itu ya sebisa mungkin berada di rumah, ya tentunya ya tentunya kalau punya keperluan ya kita bisa keluar, cuman seperlunya ada di rumah. Berarti kan sekarang ini manusia-manusia dewasa ya, dan juga mungkin anak-anak, ini sering bertemu di rumah nih, atau mungkin menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Nah, ini pastikan ada banyak gesekan nih. Ya, adakah hal-hal yang di dalam apa pengalamannya Mbak Prita atau Erin juga di dalam keseharian sekarang di dalam masa pandemi ini isu-isu yang keluar, ya isu-isu yang keluar karena ada banyak waktu mereka ketemu bareng di rumah, atau juga isu-isu lain yang memang kayaknya tipikal banget atau spesifik banget terjadi di masa pandemi. Boleh cerita? Mungkin cerita dari Mbak Prita. Ya, Mbak Prita dulu, boleh. Auto teringat banyak banget klien relief yang terkena cabin fever. Oh, really ya? Wow. Itu cabin fever, jadi mereka itu merasa mood swing. Kemudian dia merasa bahwa dunianya terkotakkan kabin. Kabin, berasa kayak berada di dunianya itu cuma sekedar rumah, rumah dan rumah. Jadi cabin fever, kemudian gesekan itu muncul. Kan ciri-ciri cabin fever juga seperti itu, selain mood, kemudian berasa kayak jamnya itu berputar lambat, gak kenal hari. Ditanyain sekarang hari apa? Hari Senin tanggal 7. Padahal sekarang masih tanggal 4, andai kata seperti itu. Kemudian kalau sudah masuk ke musim, mereka langsung ke stres. Aduh, ini kapan berakhir sih? Kapan selesainya? Kemudian mereka browsing. Ketika mereka browsing, mereka dapat informasi, mereka langsung, oh, jangan-jangan aku bipolar. Oh, jangan-jangan aku borderline. Oh, jangan-jangan aku kena OCD. Padahal sebenarnya mereka hanya mengalami namanya cabin fever. Tapi sebenarnya kalau di dalam asosiasi psikolog Amerika itu enggak ada yang namanya cabin fever. Itu hanya ada satu di fenomena. Fenomena psikologi namanya cabin fever. Jadi kalau kita cari di DSM, mau diublek sampai DSM pertama sampai sekarang DSM 5 enggak akan ketemu. Karena itu hanya khusus pada saat pandemi. Begitu sih. Wow, itu fenomena ya? Yes, fenomena cabin fever. Nah Bapak Ibu sekalian, guys, nah, hati-hati kalau kita tadi merasakan mood swing, konflik, jangan cepat-cepat menghakimi diri sendiri bahwa saya itu, ada sesuatu yang salah dan saya bipolar. Jangan begitu dulu ya, karena bisa jadi nih hanya, ya walaupun terdengar simple, tapi juga nggak simple juga ya, mungkin ini hanya sebuah fenomena dari cabin fever. Oke, mantap. Kalau Erin, gimana Erin? Ada gimana cerita menarik nih untuk di dalam masa pandemi ini? Ya, untuk klien-klien yang datang ke Groom atau ke Fame Konsultan sendiri gitu ya, kami juga merasakan terjadinya peningkatan kasus-kasus kekerasan rumah tangga ataupun konflik dalam rumah tangga.
Nah, ini kalau di luar negeri itu juga sudah ada angkanya bahwa tingkat perceraian selama masa pandemi atau kalau di luar itu ada juga negara-negara yang melakukan lockdown itu juga meningkat katanya. Kasus-kasus perceraian. Ini berapa persen sih, Run? Penasaran aja nih. Beda-beda sih di setiap negara ya, Pep. Tapi di Cina sendiri yang mengalami lockdown itu sudah lebih awal dari kita, itu juga mengalami angka perceraiannya juga naik. Nah, ini juga jadi sesuatu yang memprihatinkan dan sebetulnya perlu kita waspadai juga gitu ya. Seperti kata Pepi tadi, ini kan seluruh keluarga jadi semacam terkurung, terperangkap di rumahnya. Ya kan, yang biasanya kemana-mana, bisa refreshing juga, keluar-keluar. Semuanya sekarang harus lockdown, semuanya harus stay di rumah. Apa-apa dilakukan di rumah. Kalau awalnya mungkin hubungan suami istri sudah enggak harmonis, sudah banyak percecokan, dulu sebelum zamannya PSBB bisa kabur gitu ya. Suaminya kalau udah males, aduh udah deh enggak usah diomongin nih yang namanya konflik atau perbedaan pendapat ini. Suaminya pergi kerja, istrinya juga mungkin pergi kerja atau pergi belanja, bisa menghindar. Tapi ketika dalam situasi PSBB yang semuanya dipaksa untuk stay at home, nah udah nggak bisa menghindar lagi kan ya. Nah itu yang membuat juga percekcokan rumah tangga jadi semakin runcing. Itu yang kami lihat sangat-sangat berdampak pada keluarga secara khususnya. Menarik sekali. Kemudian kalau dan itu juga berarti kan ini kan tadi Erin kan cerita itu yang di luar negeri. Jadi di Indonesia juga terjadi hal yang sama ya. Jadi domestic abuse, angka perceraian itu berarti sama terjadi di Indonesia juga ya berdasarkan pengalaman Erin nih. Nah saya nggak tahu nih, udah ada penelitiannya belum ya Mbak Pritna? Mungkin kalau nanti bisa di share ya. Kalau di Surabaya lagi tinggi loadnya. Kebetulan kan saya di PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kasusnya juga masih tinggi untuk KDRT, kemudian bullying dalam keluarga. Jadi orang tua itu sadar itu membuli anaknya sendiri dengan cara bisa membandingkan atau kenapa sih kok kamu nggak kayak si anaknya si A nilainya segini kok ini kan lagi PPDB lah lagi rame itu PPDB juga. Iya. Yang orang tua sudah kelimpungan, sudah stres gimana daftarin anak, nilainya anak pas-pasan sudah langsung kamu di rumah aja nggak belajar, kamu nggak sama kayak ini, kakakmu dulu tuh nggak begini, kenapa kok kamu begini atau kakaknya itu begini adiknya, jadi ada verbal abuse di dalam sebuah keluarga dan KDRT sendiri juga makin banyak selain kasus kehamilan juga pastinya. Oh wah, Wow, jadi di masa pandemi ini, ya itu masa yang sangat rentan ya, masa yang penuh tantangan. Tantangannya jadi bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah pun banyak tantangannya ini, ya. Betul. Mungkin kalau boleh saya tambahin, kasus-kasus psikosomatis itu juga bertambah tuh. Apalagi waktu awal-awal kita semua masih parno banget kan ya sama COVID ini gitu. Begitu kita baca, oh COVID ini gejalanya ini. Aduh, tiba-tiba berasa tuh ketenggorokan gatel, lalu agak sesak napas gitu ya. Aduh, jangan-jangan. Ya kan, jadi kita juga banyak terjadi ya. Yang kita sering sebut parno ya, itu parno ternyata itu psikosomatis ya. Oke. Tadi juga Mbak Prita sempat sebut tentang bullying tadi Mbak Prita sebut? Verbal bullying. Verbal bullying. Boleh cerita sedikit nggak tentang itu? Misalkan dia membandingkan, kamu itu kenapa kok nilaimu segini, kok enggak sama kayak yang tetangga atau anaknya si ibu ini, anaknya si ibu itu. Kemudian kalau enggak, kakakmu dulu itu bisa masuk negeri, kenapa kamu malah justru nyusahin orang tua masuk swasta, mama papamu bekerja, terus pikir, jadi saya ini kayak menjadi sebuah beban. Gitu, menjadi sebuah peran terhadap Bapak Ibu untuk bekerja cari uang. Ada beberapa masuk ke kliennya Relief itu mengatakan hal demikian. Apakah saya ini menjadikan beban di dalam keluarga? Apakah saya akhirnya anak tersebut itu ada yang dia mencari kegiatan di luar hanya untuk sekedar cari tambahan duit jajan? Daripada dia minta orang tuanya tapi justru dimarah-marahin gitu kan?
ada seperti itu. Kemudian bukan hanya verbal, tapi ya itu tadi saya bilang ada KDRT, itu yang namanya sudah ini. Kalau dulu itu yang ini tuh ditarik gitu kan. Kalau jadi ribut masih ya ini ya pokoknya di daerah sini nih loh. Jadi udah ayo kamu tuh kakinya kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya kasus di Surabaya juga masih, bukan hanya di Surabaya mungkin ya, tapi di beberapa tempat juga masih tinggi, di mana orang tua itu mendidik anak dengan kekerasan. Ya, ini yang perlu diperhatikan mungkin karena juga orang tuanya sendiri dalam situasi seperti ini rentan stres ya. Ada yang mungkin merasa terancam, atau sudah kena layoff, sudah kena PHK, lalu juga nggak bisa kemana-mana, bisnisnya yang baru dibuka sekarang harus tutup, atau pastilah omsetnya misalnya berkurang. Yang kayak gitu kan rasa frustasi yang mungkin cuman punya pelampiasan ke orang-orang di sekitar, ke anak-anak, atau ke istri, atau ke anggota keluarga lain yang notabene lebih lemah gitu ya. Jadi kadang-kadang perasaan stres itu jadi dilampiaskan nih ke mereka-mereka. Oke. Okay. Nah sekarang kan ini mungkin tadi sudah diberikan contoh-contoh nih dari penonton yang menonton, jadi mungkin bisa apa ya, bisa melihat ada relevansinya dari kehidupan sehari-hari, mungkin ada relevansinya juga dengan keluarga kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat hal-hal tersebut yang tadi seperti yang contoh-contoh diberikan, then what can we do? Jadi sebagai guru atau sebagai orang tua kah? Kita mulai dengan sebagai orang tua dulu deh ya. Kita mulai sebagai orang tua. Mungkin Erin bisa cerita dulu atau kalau dari sebagai orang tua mungkin Mbak Prita ya. Nanti dengan untuk sebagai guru dan Erin aja deh. Oke. Ya kalau dari orang tua itu sebenarnya banyak cara ya. Pertama kita bangun pola komunikasi dulu. Jadi orang tua itu tanggung jawab paling berat karena tanggung jawab itu takkan terbawa sampai anaknya menikah pun, itu tanggung jawab sebagai seorang orang tua masih ada. Kemudian ketika orang tua ini berada dalam situasi yang unconditional, itu bagaimana orang tua ini bisa relate, tidak mengikuti sebuah emosi. Oke lah, namanya kalau kita bilang itu penerimaan ya. Jadi apapun yang terjadi, ya sudah, kita tidak bisa melawan. Yang bisa kita lakukan mencari solusi, kita menerima dulu. Kalau sudah kita cari jalan tengahnya bagaimana, kalau istilah kerennya win-win solution. Jadi tidak harus semua itu dilampiaskan ke anak. Kadang itu orang tua marah ke anak itu hanya sebagai bentuk pelampiasan emosi. Begitu. Jadi ada baiknya kalau orang tua ketika dia sudah merasa kurang enak, ayo dikomunikasikan. Namanya orang tua itu kan ada bapak, ada ibu. Kenapa tidak dikomunikasikan? Coba lah, kalau misalkan ketemu, "Eh sayang, duduk manis dulu ya, aku mau cerita. Tadi tuh ya di tempat kerjaan itu aku di PHK, bla bla bla. Sebagai seorang istri, waduh, terus sehari-hari kita makan apa?" No, kita tenang dulu. Kita atur nafas dulu, makanya kalau di relief ada meditasi itu supaya apa? Kita tenang dulu. Kalau kita terpapar emosi yang ada otak kita kosong, semua jalan buntu yang kita apa-apa ngebrak. Lah, anak di abuse lah, KDRT muncul lah, kenapa lu jadi istri gak becus prak? Oke, jadi kita, yang pertama calming down dulu ya, jadi tenang dulu, tenang dulu caranya. Cara kemudian tenang dulunya yang gimana, nanti bisa, nanti kita ngobrol lagi setelah ini ya, cara tenang dulunya. Terus kalau Erin, kalau misalnya untuk guru Rin, apa yang guru bisa lakukan nih? Mungkin kan karena jarak jauh juga ya, terus jadi gimana dong? Nah ini sebetulnya peran guru ini jadi lebih berat, tanggung jawabnya juga jadi lebih berat, Pep, karena apa? Karena sekarang ini pelanggannya bukan lagi cuman muridnya langsung, tapi udah orang tuanya, udah keluarganya, ya kan? Karena untuk bisa melakukan pembelajaran di rumah, pembelajaran jarak jauh, pasti anak itu nggak bisa sendiri. Walaupun mungkin sudah di SMP atau di SMA, tapi tetap kan ya orang tua yang jadinya mungkin harus menggantikan peran guru, memantau anaknya, mendampingi anaknya, apalagi kalau anaknya masih SD atau TK ya. Nah ini peran guru udah nggak bisa lagi kayak dulu. Guru sudah harus melakukan fungsi konsultatifnya, jadi
jadi konselor, kadang-kadang jadi konselor, kadang-kadang jadi konsultan, bukan cuma buat anaknya, tetapi juga untuk papa mamahnya. Karena papa mamahnya ini juga banyak yang frustasi, harus dampingin anak, harus ngerjain kerjaan rumah, harus juga membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan, dan kan nggak biasa ya mengajari anak. Kita sebagai orang tua kadang-kadang memang nggak tahu nih, oh sebetulnya anak kelas 1 belum lancar menulis itu sebetulnya masih wajar. Nah kebanyakan orang tua punya ekspektasi yang sangat tinggi buat anaknya. Wah kok kamu nggak bisa sih, gini aja nggak bisa, itu anaknya teman kami masih 5 tahun udah bisa loh, gitu ya. Akhirnya kan karena nggak punya standar itu ya, oh anak kelas 1 ini harusnya sudah bisa apa, wajar kalau belum bisa apa. Jadi guru punya fungsi untuk memang jadi konselor, jadi juga memberikan struktur, memberikan standar untuk membantu orang tua mendampingi anaknya belajar di rumah. Nah ini buat guru-guru satu peran tambahan yang rasanya tidak bisa dipungkiri ketika kita masuk ke pembelajaran di era new normal ini. Waduh, itu tidak pernah terpikir tuh guru sebagai counselor ya. Jadi kayaknya kita punya tambahan webinar Bapak-Ibu sekalian, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menjadi counselor ya sebagai Bapak-Ibu guru sekalian. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk, tadi kan Mbak Prita bicara sedikit ya tentang bagaimana kita harus menenangkan diri dulu. Jadi fokusnya sebagai orang tua itu kita komunikasi. Nah, tapi bagaimana kita bisa komunikasi baik kan? Pertama tuh harus menenangkan diri dulu. Nah, Mbak Prita mungkin diteruskan ya. Dari relief itu kira-kira apa yang bisa dibantu oleh relief? Karena relief itu kan sebetulnya berupa apps ya, aplikasi ya. Kalau buat saya tuh, buat saya aplikasi itu kan makhluk yang makhluk virtual gitu. Nah, sekarang apa yang relief bisa lakukan untuk teman-teman sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa bahwa oh ya mungkin aku harus cek-cek nih kesehatan mental keluargaku nih gitu. Gimana, Mbak? Kalau di relief yang pertama kali saya pasti sarankan adalah ada dua, tapi sama-sama urgent, cuman tergantung orang tersebut lebih prefer ke yang mana. Ada yang merasa, oh saya butuh tenang dulu, saya akan download aplikasi relief meditasi. Tapi ada juga enggak, saya enggak ini dulu, saya butuh counseling dulu nih, kita ada. Jadi kita bisa by chat kalau tidak nyaman dengan telepon, atau mungkin karena tidak nyaman dengan chat sudah saya telepon. Jadi ada dua aplikasi ya kan. Kemudian kalau kita pengguna Android, kita memang ada aplikasinya by Android, tapi kalau pengguna iOS itu sementara belum ada kecuali relief meditasi, jadi kita diarahkannya ke aplikasi lain. Tapi kalau untuk sesi telepon kita by WA. Seperti itu. Nah, ada orang tua yang merasa saya butuh cerita, saya hanya butuh didengar aja, atau mungkin saya butuh masukan, bisa langsung ke aplikasi untuk konseling untuk tahu apa sih apa yang harus saya lakukan dulu. Kadang itu klien ke kita itu sebenarnya sudah tahu jawabannya apa, cuman butuh banget untuk kuatin gitu loh, ini benar nggak sih jalan saya atau jalan ninja saya di sini gitu kan ya. Beda gitu loh, atau mungkin saya punya opsi-opsi yang di mana saya ini bingung mau ngambil opsi A atau opsi B, kemudian saya butuh untuk konsultasi. Karena kalau saya ketemu sama temen atau sesama ibu-ibu, ujungnya jadi rumpi, jadi gibah, jadi judgment, tidak menemukan satu solusi. Seperti itu. Tapi ada juga yang butuh, oh saya butuh tenang dulu, oke saya ambil meditasi dulu. Nanti kalau kita sudah meditasi, kita dirasa sudah dapat nih point of view-nya, maka mungkin konseling bisa dikesampingkan seperti itu. Jadi memang setiap orang itu kan penerimaan terhadap sesuatu masalah atau problem solvingnya beda-beda. Tergantung person-nya. Ini kebutuhannya yang mana dulu. Mana dulu yang harus diutamakan. Seperti itu. Oke. Mbak, ini terus kan berupa aplikasi ya, Mbak. Aplikasinya sih kalau download gratis, Mbak? Aplikasinya download gratis. Oke, untuk yang terus dari tadi layanannya yang tadi relief meditasi sama yang chat itu gimana tuh? Yang berbayar yang mana tuh, Mbak? Dua-duanya berbayar. Dua-duanya berbayar. Jadi untuk downloadnya relief meditasi berbayar, terus sama kalau yang downloadnya saja gratis, tapi kalau untuk daftar itu baru berbayar. Oke. Kalau yang relief meditasi juga berbayar, Mbak? Itu sesi gitu. Sama. Ya, kita sesi. Ada 10 sesi. Ya. Ada 10 sesi untuk meditasi, cuman itu macam-macam. Ada untuk meditasi stres, meditasi tenang di rumah untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk lelap tidur, itu macam-macam. Dan itu berbeda-beda setiap sesi atau pilihan yang dipilih.
Itu diajarkan sama orang live apa apa ada video? Suaranya. Mbak? Ada suaranya. Yang namanya meditasi. Recording ya? Yes. Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Guided okay. Meditation gitu ya, Mbak? Oke, okay, menarik. Oke, okay, menarik ya, banget. Nih. Saya juga pernah coba, jadi tertarik kan? Ya, oke. Okay. Nah, sekarang untuk ada sesi ini kan, jadi saya jadi tahu. Karena ya gitu, karena mungkin ya sebetulnya tadi kan Mbak Prita juga ngomong ya, kadang-kadang kita nggak tahu mesti ngapain ya. Nah, sebagai mak-mak nih ya, mak-mak yang tadi juga kan tekanan, banyak tekanan, apalagi di awal-awal gitu. Kayaknya banyak kita parno ya sebagai mama karena punya anak, punya suami, mikirin juga ekonomi, mikirin ini dunia akan jadi apa. Aduh, pokoknya banyak-banyak. Banyak pemikiran-pemikiran gitu-gitu deh ya. Pasti kita juga sama lah mengalami, baik guru maupun orang tua gitu, pasti sama. Nah, jadi ini juga jadi masukan juga buat saya, oke, jadi ada solusi seperti itu ya. Oke, Mbak Brita, dicatat. Kemudian kalau nah, Erin. Ini memang kalau untuk teknologi kita bersyukur banget ya, Pep. Sebetulnya kita pandemi ini terjadinya di tahun ini gitu ya. Iya. Dengan semua teknologi yang sudah memungkinkan kita untuk kayak begini nih, kumpul dengan betul. Berapa ratus guru nih kan, guru dan orang tua. Iya, betul. Terhubung. Ada 5.237 guru yang menonton. Wow. Betul. Harapannya sekali. Seperti itu, ya. Oke. Okay. Iya, itu kan karena teknologi juga ya. Oh, benar-benar. Coba bayangkan kalau terjadi tahun 50-an ya, di mana internet itu belum, ya mungkin internet mungkin dulu ada tapi digunakan sangat terbatas ya. Ya sangat bersyukur dan semoga saja internet tidak akan menjadi masalah, ya kan? Karena kalau menjadi masalah itu ya, yes. Apa membuat segala sesuatu yang kita apa lakukan ini jadi terputus nih, ya kan? Iya. Yeah. Nah, sekarang Erin, channel bantuan bisa, sekarang ada di mana-mana ya, Pep. Iya, kan bisa betul, kayak betul. Tadi ada di aplikasi, lalu konseling online juga tersedia. Dan mungkin buat Bapak Ibu sebetulnya nggak usah takut juga. Aduh, kok kayaknya konseling online? Kalau dulu mungkin orang suka takut. Konseling online emang bisa fokus ya, dampaknya bisa seperti konseling yang di onsite atau di tempat tatap muka gitu ya. Dengan teknologi sebetulnya saya pun sudah membuktikan di Chrome dengan video call ada, dengan aplikasinya sudah semuanya tersedia teknologinya, video call kita bisa benar-benar kayak tatap muka untuk konseling maupun terapi. Psikoterapinya itu bisa dilakukan lewat teknologi-teknologi ini. Jadi ini yang sebetulnya kalau Bapak Ibu punya masalah atau butuh bantuan bisa mencari, jangan sungkan untuk mencari bantuan. Jadi sebetulnya ini bantuan ini tersedia. Ya, dan mungkin sesi hari ini adalah untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa sumber-sumber ini tersedia, tinggal keputusan kita apa yang kita mau gunakan, gitu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang sambil kita ngobrol-ngobrol nih, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Sambil kita lihat pertanyaan-pertanyaan apa nih yang ada nih. Oke. Oke, ini ya, saya perlihatkan yang pertama. Ini nanti silakan siapa yang mau jawab dulu. Bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak-anak yang sudah kepingin sekolah? Wah, ini benar banget nih. Saya lihat di TV bahkan ada anak yang spesial minta dianterin papanya malam-malam ya supaya bisa lihat gedung sekolahnya. Ya, kangen banget. Oke, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Erin atau Mbak Prita? Monggo Mbak Prita. Monggo. Oke, kalau misalkan cara memberikan pengertian kepada anak-anak yang sudah kepingin sekolah, balik lagi komunikasi yang penting. Modelnya seperti itu. Kita memberikan pengertian kepada anak, apalagi terutama anak TK dan SD yang awal-awal ya. Apalagi nanti kalau misalkan sudah masuk kelas, lagunya is kamu siapa, saya siapa gitu kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi orang tua bagaimana memberikan pengertian, tunggu kondisinya masih seperti ini. Nanti kalau kamu keluar sekolah, nanti kondisinya jadi begini loh. Nanti kita bisa memberikan perumpamaan ya. Misalkan, iya nanti lagi ini Ultraman-nya belum datang. Jadi kalau keluar rumah belum bisa. Nanti tunggu Ultraman-nya datang. Kapan papa Ultraman-nya keluar? Tunggu ya Ultraman-nya masih cepat-cepat. Cepat-cepat itu apa? Siap-siap, sorry. Lagi siap-siap. Jadi diberikan perumpamaan gitu loh. Kalau untuk anak yang masih TK atau awal-awal SD, SD kelas 1 atau SD kelas 2 seperti itu. Tapi kalau untuk anak SMP mereka tidak akan bertanya deh. Mereka akan cenderung lebih suka ya, saya liburan aja deh.
seperti itu. Iya, iya. Atau pura-pura cool, pura-pura stay cool, padahal hatinya meringis gitu ya. Oke. Okay. Soalnya kalau anak-anak belum dapat poinnya itu bakal nanya apa, tak jawab, bun, jawab, ma, jawab, bu, jawab. Betul. Jadi kadang ditanya dikejar, terus kalau kayak gitu, yang namanya baju pagi-pagi sudah dipakai, ayo sekolah, peng. Nah lo, iya, orang tuanya bingung. Nah jangan, ya udah, ayo ke sekolah yuk, tapi cukup sampai di depan. Jangan lupa pakai masker ya, bawa hand sanitizer ya. Datang aja ke sekolah, ditujukan tuh sekolah masih libur kan, belum bisa ke sekolah kan. Jadi kita memberikannya juga tidak, kamu itu gak boleh ke sekolah. Tidak, tapi kita memberikannya juga dengan cara yang have fun. Supaya anak, yeah, oh iya ya masih tutup ya, seperti itu. Erin kalau mau menambahkan silakan, Rin. Iya, ini sebetulnya kalau anak-anak juga sudah kepengen sekolah, saat ini mungkin bisa juga dibuat, kalau nanti sudah mulai gitu ya, tahun ajaran barunya, oh ya nggak apa-apa, ayo kita sekolah, dia tetap bangun pagi, tetap pakai seragam, nanti ya memang nggak jauh-jauh sih, nggak keluar rumah, tapi disediakan mungkin ruang, dia bisa ruang di pojokan aja misalnya gitu ya, tetapi buat dia bisa masuk ke kelas online-nya atau virtualnya itu. Oh iya. Ya, memang sih masih dengan teknologi seperti ini ya, tapi kan Bapak guru, Ibu guru sudah belajar dari Revo juga gimana mentransfer dari yang offline menjadi yang digital dan virtual itu. Saya rasa memang kalau buat anak-anak kangen ya, kepengen ketemu, kepengen interaksi, kepengen bercanda sama gurunya, sama teman-temannya apalagi. Jadi dengan adanya kelas-kelas interaktif, mudah-mudahan juga bisa sedikit mengobati kekangenan mereka untuk ke sekolah gitu ya. Baik, baik. Oke, okay. Ini ada yang bertanya tentang inner child. Mungkin kita tidak membahas inner child ya, karena inner child akan panjang sekali membahasnya dan itu berbeda topik. Jadi saya akan melihat pertanyaan yang lain dulu. Kalau memang nanti ada waktu, boleh nanti kita coba jawab ya. Oke, okay, yang ini juga menarik. Kesehatan mental buat pekerja wanita karena tekanan kantor dimungkinkan dan juga kah? Silakan Rin, yeah, jawab dulu Rin. Iya. Yeah. Mungkin banget, sebetulnya semua orang dengan status apapun, mau pekerja wanita, mau full time mom, mau yang cowok, mau bos-bos, mau, mohon maaf kalau kita sekarang ini mungkin kadang-kadang kan kita mikirnya cuman yang di PHK, cuman yang kurang duitnya, yang sakit mental gitu ya, atau terganggu kesehatan mentalnya, enggak juga. Miliarder-miliarder, pengusaha-pengusaha yang modalnya sebetulnya cukup kuat, itu juga banyak yang mengeluh saat ini terganggu juga kesehatan mentalnya. Jadi semua orang sebetulnya sangat-sangat mungkin terkena gangguan kesehatan mental. Oke, okay. Mbak Prita, ada yang mau tambahin atau saya mau pertanyaan berikutnya? Saya pindah aja pertanyaan berikutnya ya, karena pertanyaannya banyak. Ya, mohon izin. Bagaimana penyesuaian diri yang tepat pada masa pandemi COVID-19 akibat adanya ketidakpastian, ketidaksiapan, dan perubahan serta perlunya penyesuaian? Silakan Mbak Prita. Habit. Jadi kita ganti-gantian aja ya, biar cepat karena pertanyaannya banyak. Kita tentang habit ya. Itu kan tadi tentang ketidakpastian, ketidaksiapan, dan perubahan. Maka kita akan berbicara tentang sebuah kebiasaan. Kita di sini ada. Yang biasanya kita sebelum pandemi kita bebas kemana-mana, mau ngapain gak sibuk, gak rempong gitu kan, harus bawa hand sanitizer, harus pakai masker. Bahkan beberapa kota itu ada yang salah satu apa ya, suka olahraga karena pakai masker akhirnya meninggal karena sesak nafas gitu kan. Aduh. Nah iya, ada seperti itu. Makanya kita bicara tentang sebuah habitually. Kita rubah nih apa yang dulunya tidak terjadi di saat pandemi, protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi kita akan merubah habitual itu perlahan-lahan. Namanya proses dan progres. Kalau kita masih terfokus pada sebelum pandemi aku baik-baik aja, aku keluar tanpa masker, aku oke, orang saya kuat, saya enggak harus ribet-ribet kayak seperti itu. Apa sih ini cuman elit global dan sebagainya gitu kan. Kita enggak akan bisa maju. Yang harus kita rubah pertama kali adalah habitualnya kita. Yang setiap kali mau masuk rumah, kita harus cuci tangan sebelum apa. Kemudian kalau keluar kita harus pakai masker gitu kan. Jadi memang
benar-benar kita harus bisa tahu habitualnya kita bagaimana. Nah, setiap orang itu mempunyai habitualnya berbeda-beda. Misalkan antara saya dengan Mbak Erin atau dengan Mbak Pepi juga akan berbeda habitualnya. Seperti itu. Jadi untuk penyesuaian dirinya adalah kita, kita bagaimana membuat sebuah habitual. Baik. Jadi kuncinya habitnya ya, kuncinya adalah kebiasaan yang kita harus ubah dan menjadi kebiasaan baru ya, kalau kita mau sebut seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya tentang ini, saya tinggal di kompleks, dari Ibu Lindiawati. Saya tinggal di kompleks, bapak-bapak tetangga saya doyan banget nongki-nongki di jalan depan rumah tiap malam. Kalau suami malas gabung, dipanggilin. Saya sama anak-anak jadi agak stres dan takut. Gimana ya untuk menghadapi hal seperti itu? Mungkin ada saran. Mungkin Erin dulu. Iya nih, Ibu Linda. Ini suaminya diajaknya nongki-nongki, padahal nggak boleh gabung, nggak boleh rame-ramean ya, Bu. Ini pastinya stres. Saya juga parno kayak gitu. Iya. Betul. Ya, ini memang sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Kalau orang lain yang rame-rame, nggak pakai masker, nggak jaga jarak lagi gitu ya. Ya memang ini yang kita harus agak legowo, belajar legowo bahwa ya orang lain itu di luar kendali kita. Tapi diri kita dan mudah-mudahan keluarga kita pun bisa punya prinsip atau pendapat yang sama. Jadi untuk suaminya Bu Linda mungkin tahu nggak kekhawatirannya Ibu Linda sama anak-anak kalau suami ikut nongki-nongki di jalan itu, apa kekhawatirannya? Oh, Pak, nanti kamu ketularan. Kamu ketularan bisa bawa virus ke rumah, ke saya, ke anak-anak gitu ya. Yang seperti itu boleh diungkapkan. Jadi komunikasi antara suami istri, antara orang tua dan anak, ini memang di zaman segini kita perlu lebih tingkatkan, perlu lebih terbuka. Juga kita menghargai pendapat orang lain ya. Jangan disangka suami kita yang gagah, mungkin masih keluar masuk rumah gitu ya karena kewajibannya, itu nggak punya rasa takut dia bisa jadi juga punya rasa takut atau cemas gitu ya, tapi kan mungkin kalau di antara bapak-bapak agak jaga image gitu ya kalau kalau diajakin nongkrong gitu jadi mudah-mudahan ada satu pendapat sehingga suami pun bisa menghindar mungkin bisa dibilang, wah maaf ya, saya juga menghargai istri saya, anak-anak saya juga yang punya kekhawatiran. Jadi saya nongkinya mungkin lewat video callan aja gitu ya. Kompromi-kompromi seperti itu yang bisa dibikin. Ya oke. Tips yang baik tuh. Intinya adalah komunikasi antara suami istri supaya bisa mengemukakan kekhawatirannya secara jujur. Nah ini agak lucu nih, bukan lucu ya, ini juga sesuatu yang real. Tadi kayak sudah bicara ya, dalam keadaan pandemi ini kadang kita merasa tiba-tiba ketakutan, muncul rasa panas di badan, keadaan badan tidak enak, bagaimana cara mengatasinya dan solusinya agar tidak seperti itu? Dari Ibu Anggi Melia, boleh Mbak Prita? Kok antara psikosomatis dengan gejalanya cabin fever hampir mirip ya? Modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang psikosomatis, kita perlu yang namanya penerimaan. Jadi kita tenang dulu. Modelnya seperti itu. Itu karena psikosomatis kan tentang kitanya tertekan, stres yang berlebihan. Jadinya kayak kita mulai deg-degan dan sebagainya. Karena tadi kan muncul rasa panas, kemudian badannya tidak enak. Kenapa? Karena semakin kita berpikir negatif, badan kita akan menerima. Jadi entah itu kita akan merespon. Jadi jangan berkata bahwa oh saya baik-baik aja, belum tentu ketika otaknya kacau, badan kita juga bisa ikut kacau gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang itu tadi psikosomatis, kalau kita dari situ ternyata kabin, itu ada macam-macam. Misalkan kita berdamai dengan waktu. Jadi kalau apa misalkan maksudnya? Berdamai dengan waktu itu ya kita melihat waktunya tidak ditunggu. Jadi sudah mengalir aja, kapan pertanyaan, kapan sih pandemi ini berakhir, kapan sih ini selesai, kok berita itu sudah tidak ada. Jadi sudah, ikutin aja alurnya, seperti itu. Kemudian andai kata kita mau belanja bulanan, itu semua tentang kembali ke mindset sih, kalau kita belanja bulanan, anggap aja kita lagi jalan-jalan. Wah saya jalan-jalan di
lain atau saya jalan-jalan di Indomaret atau Carrefour gitu kan sambil lirik kanan, siapa tuh ada opa-opa lewat gitu kan atau cogan-cogan gitu. Iya, seperti itu. Walaupun pakai masker juga nggak kelihatan juga ya gantengnya. Oh ya nggak apa-apa, tapi tetap ada perempuan itu. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kembali ke kalau kita sehat mental atau kita pikirannya positif, maka secara otomatis fisik kita juga akan ikut positif gitu, akan lebih sehat. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ketakutan, sudah kita tenang aja, kita berkata bahwa whatever will be, ini saya suka lagunya. Lagu saya sejak kecil itu kayak Sera-Sera. Whatever will be, will be. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam fase penerimaan ya sudah, whatever will be, will be. Saya mau jalan-jalan tapi saya tetap jaga kesehatan, niatnya bukan jalan-jalan, saya belanja bulanan tapi saya bikin jalan-jalan. Kayak gitu, kemudian kita bikin daily living. Namanya kalau misalkan daily living itu namanya activity daily living. Jadi dalam satu hari itu saya mau bikin dalam satu hari ini saya mau masak, saya mau cuci baju, saya mau apa. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang di rumah itu dengan fun. Kita nyapu atau kita ngepel sambil dengerin musik atau sambil kita makanin sama anak-anak itu enggak masalah gitu. Bagaimana cara kita menyenangkan diri kita di saat masa pandemi. Jadi supaya kondisi-kondisi seperti badan tidak enak, kemudian tiba-tiba ketakutan itu tidak mudah untuk muncul. Sebenarnya enggak masalah sih, namanya kita juga manusia gitu kan ya. Ya gimana-gimana pun tetap ada up and down, cuman supaya up and down-nya ini tidak berubah menjadi satu gangguan. Seperti itu sih. Mungkin Mbak Erin, monggo. Ya, dari saya mungkin nambahinnya adalah kita juga harus menyaring informasi yang masuk ke kepala kita. Betul. Kita sudah punya kecemasan, punya ketakutan, terus kita tambahlah, kita googling, kita baca-baca berita-berita gitu ya. Berita-berita yang kita googling pun kadang-kadang adalah yang mengkonfirmasi kecemasan kita justru. Betul. Ya, atau ya ini yang dicari, wah ini perusahaan-perusahaan pada PHK-in orang. Waduh, ini perkiraannya COVID ini sampai 2 tahun. Wah, itu yang terus aja ya. Nah, ini kalau kita sudah mulai merasa ketakutan, coba deh detox dulu tuh. Hindari dulu, jangan baca-baca dulu berita-berita negatif gitu ya, yang bisa membuat kita lebih ketakutan. Biasanya sih dengan itu tadi, daily living itu ya, jadi kita nikmati, kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, dan kita coba nikmati dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Detox dulu, saring dulu, kurangi dulu berita-berita negatif untuk kita konsumsi. Iya, paling banyak kalau saya sedikit tambahkan, paling banyak dari WA group. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan dari WA group itu, aku tahu dari WA group ini loh, ternyata itu begini, ternyata dari WA group ini loh. Padahal belum tentu iya, tapi sudah nyebar sana, nyebar sini, nyebar ketakutan jadinya. Mungkin bukan bikin desperando ya. Benar Mbak Erin. Jadinya kita jadi psikologi gemes gitu. Ini grup WA belum tentu benar, udah langsung ditelan aja gitu. Betul. Jadi tadi ada apa, daily living, berdamai dengan waktu, kemudian juga tadi tadi Erin bilang apa? Kurangi konsumsi apa berita-berita negatif. Ya. Karena itu juga saya mengalami banget kok di awal-awal juga rasanya tuh parno banget dan juga pastilah di awal-awal ada rasa kayak macam depresi, nggak tahu mesti ngapain gitu ya, hopeless gitu. Tapi ketika itu tadinya kan saya nonton berita tiap hari waktu itu, jadi sempat saya ngematiin semua berita-berita, jadi saya nggak nonton berita tiap hari dan itu membantu loh. Jadi sekitar satu minggu saya nggak lihat berita-berita, membuat saya merasa hidup saya normal walaupun saya di rumah gitu. Jadi detox itu betul, betul banget, sangat sangat bermanfaat ya. Itu simple tapi berguna banget. Kemudian ada nih, saya rasa ini pertanyaan terakhir ya, yang ini mungkin Erin dulu Ren. Yang sering berhubungan sama guru-guru soalnya ya, jadi boleh dijawab. Nanti boleh tambah sama Mbak Prita kalau ada tambahan. Iya, gimana caranya biar anak bisa rajin belajar karena adanya pandemi ya, belajar online ini, anak kalau malas belajar, kebanyakan asik main games. Nah, memang kalau untuk anak-anak ini kita perlu memberikan struktur ya.
struktur itu dalam arti, oh ya, walaupun kamu di rumah, papa mama mungkin di rumah juga kerjanya, tetapi tetap ada waktu-waktunya loh, tetap kamu punya kewajiban loh, ya. Jadi dari ayah ibunya mengingatkan, biasanya kalau memang sudah sekolah mulai lagi, itu kita terbantu karena biasanya kan guru ataupun sekolah memberikan struktur itu kepada orang tua, ya, untuk dilakukan. Ini tugasnya, ini yang harus dikerjakan, lalu harus dikumpulkan kapan. Itu kalau mau dilihat secara negatif, ini gurunya kok ya kerepotin aja nih orang tuanya gitu ya, masih dikasih deadline anaknya atau apa. Itu kalau kita mau lihat secara negatif. Tapi kalau kita mau lihat secara positif, sebetulnya itu yang memberikan kejelasan kepada anak dan juga kepada orang tua, oh ini loh, selama 3 bulan ini saya harus menguasai ini. Anak saya selama hari-hari itu bisa dikasih kegiatannya ini gitu ya. Jadi buat anak juga lebih jelas, lebih berstruktur, buat orang tua juga nggak bingung. Karena kalau betul, kita bingung ya itu akhirnya anak-anaknya kita biarkan saja dan ya udah akhirnya main games, nonton. Bukan berarti nggak boleh, tetapi ada waktunya masing-masing. Jadi kalau nanti, kalau biasanya sekolah, mereka mungkin dapat jatah main gamenya itu dalam 1 hari 1 jam. Nah, di rumah pun, sekolah di rumah pun, ada baiknya diberlakukan seperti itu juga. Supaya mereka juga terbiasa, tetap ada ritmenya. Nah, Mbak Prita mungkin mau menambahkan nggak? Kalau kami kebetulan karena di Surabaya, bukan saya mengkotak hanya sekedar Surabaya, enggak. Tapi kalau di sini itu kita ada jam belajar. Jadi handphone, TV, orang tua fokus ke anak itu dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Seperti itu. Jadi itu benar-benar fokus anak ini belajar. Nanti kalau setelah itu boleh. Boleh, oke. Okay. Dan kita juga ada punish and reward. Namanya kalau misalkan, kalau kamu tidak mau belajar, kalau kamu tidak mengerjakan PR, handphone saya sita. Atau kalau enggak gitu, wifi dimatikan, atau enggak perlu yang namanya kuota-kuotaan. No, uang jajan lah, ibaratnya kayak gitu. Anak nih kalau dibilang, no uang jajan, enggak, mending saya taruh handphone daripada enggak dapat duit jajan gitu kan ya. Kalau sekarang kuota memang nih ya, atau wifi. Betul, kalau nggak ada uang jajan ini gimana kita beli kuota? Kalau misalkan wifi tidak dibayar atau dimatikan, gimana kita mau ngegame? Mau yang ada, iya deh ma, iya deh pa, iya nurut. Ujung-ujungnya anak akan merajuk. Nah, di situ orang tua punya power. Karena apa? Di sini ibarat dalam tanda kutip kita bermain peran. Orang tua sebagai bos, anak ini sebagai penumpang, ibaratnya seperti itu. Jadi orang tua kapten dalam kapal yang anak-anaknya jadi penumpang. Masa iya orang tua kalah dengan anak gitu kan. Nah caranya itu tadi benar seperti Mbak Erin bilang. Jadi memang ada waktu-waktunya, kemudian saya tambahkan dengan punish dan reward. Supaya apa? Yaitu tadi ada efek jera, supaya kita tidak hanya terfokus pada permainan game dan waktu nya saja. Kalau anak ini dikasihkan reward itu kan oke. Okay. Nanti kalau aku selesai ini dapat nilai bagus nih, saya kasih tambahan deh uang saku 100.000 aja buat tambahan kuota beli yang berapa giga atau unlimited. Wuh, girangnya minta ampun. Boleh seperti itu. Oke. Itu ya. Baik, untuk Erin dan Mbak Prita terima kasih. Ini kayaknya keren banget nih, kita ngobrol-ngobrolnya asik sekali. Ini juga terlihat dari komen-komen di live chat kita. Pertanyaannya juga menarik-menarik. Terima kasih sudah mengisi sesi kita sore ini dan saya akan menutup sesi kita. Sebelum saya tutup, boleh nggak kasih pesan? Jadi Mbak Prita boleh kasih pesan, Mbak Erin juga boleh kasih pesan. Silakan Prita dulu. Pesan saya, lakukan saja yang terbaik, tapi jangan, kalau bahasa kerennya itu do the best but don't think to be the best. Lakukan saja yang terbaik, tapi jangan berpikir untuk jadi yang terbaik. Loh, kenapa kok begitu? Supaya kita ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Kalau kita ekspektasi terlalu tinggi dan kenyataan yang tidak terjadi seperti kenyataan, itu kita akan jatuh dan ngedrop. Jadi lebih baik nikmatin saja apa yang ada, terima kondisi dan keadaan, tetap sehat mental, kemudian stay safe selama masa pandemi, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang menciptakan, tidak harus ditunggu, tidak harus diminta, apalagi sambil mengemis, seperti itu. Mantap. Silakan Rin, pesan-pesannya buat penonton kita hari ini. Dari saya, be compassion Bapak Ibu.
Be compassion to yourself, berbelas kasih kepada diri sendiri, kepada anggota keluarga, kepada murid-murid, kepada orang tuanya murid-murid. Di zaman susah seperti ini, pasti banyak yang merasa stres, pasti banyak yang kesehatan mentalnya terganggu, tidak terkecuali diri kita sendiri. Jadi, berbelas kasih dalam arti kita nggak mengejudge, kita tidak menghakimi gitu ya. Ih, dia gila. Ih, kok sampai begitu ya stresnya ya. Nggak bisa seperti itu juga. Kita tidak menilai atau mengejudge orang lain, tetapi coba kita lebih mendengarkan, coba kita juga lebih peka, lebih mengasihi, baik buat diri sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, mantap. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah mendengarkan. Saya rasa sharing-sharing dari Mbak Prita dan Erin hari ini memberikan kita sebuah, kalaupun tidak, mungkin bukan pengetahuan yang baru, tapi buat kita juga banyak mengingatkan ya, mengingat bahwa apa yang mungkin apa yang kita rasakan, yang kita alami di rumah itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang juga di rumah-rumah yang lain, di keluarga-keluarga yang lain. Jadi kita tidak sendirian, dan juga ada Groom, ada Relief yang bisa membantu kita. Ya, semoga ini menjadi pengingat, semoga juga membangun kesadaran kita bahwa kita tidak sendirian dan ada yang bisa membantu. Oke, okay? Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya ingatkan sekali lagi, Indonesia Ada Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo, Google Educators Group, Indonesia. Dan ini teman-teman di mana kita berkolaborasi bersama. Yang saya mau ingatkan, yang terakhir adalah kita akan memiliki semua modul-modul yang sudah ditonton live ini di channel YouTube-nya Revo Indonesia. Jadi kalau ada yang terlewat atau ingin ditonton ulang, silakan, dan juga boleh dibagikan link-nya sama ini ke orang-orang lain yang mungkin belum nonton hari ini, supaya ini boleh menjadi berguna, bermanfaat, boleh untuk lebih banyak orang lagi. Dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube kami. Terima kasih sekali lagi buat Erin dan buat Mbak Prita, juga buat Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Oh iya, kita akan memulai kembali webinar di hari Senin besok. Senin besok kita akan punya dua sesi yang keren-keren. Jadi di pagi pukul 11.12 dan sore pukul 18.30 sampai 19.30. Dan Bapak-Ibu sekalian, terus pantengin sosial medianya Revo Indonesia dan juga Kemdikbud Guru Berbagi. Karena minggu depan kita punya sesi-sesi yang menurut saya itu sangat keren ya, dan sangat keren dan surprise buat Bapak-Ibu sekalian. Oke, apalagi para pemimpin institusi sekolah dan juga para guru-guru di sekolah ya. Jadi nantikan posternya dan pengumumannya di sosial media guru Berbagi dan Revo Indonesia di dalam beberapa hari ini. Oke, untuk pengumuman hari Senin dan minggu depan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat malam. Kami undur diri dulu. Selamat malam. Malam.